Hai hai hai, ketemu lagi dengan Mangacir Channel. Kali ini kita akan survei stok dan harga mobil bekas berkualitas di Hani Mobilindo yang ada di Jalan Imam Bonjol Karawaci, Tangerang. Buat kamu-kamu yang baru aja nemuin video ini dan baru aja gabung, yuk kita sedekah subscribe dulu ya, karena sedekah itu ibadah, dapat pahala ya. Jangan cuma nonton ya, kamu harus subscribe ya, biar informasi di dalam videonya dapat dan pahalanya juga dapat ya. Oke, ketemu lagi dengan Mangacir Channel. Kali ini kita mampir lagi ke Hani Mobilindo. Kita akan update stok terbaru mobil-mobil bekas berkualitas dan termurah. Dan kita ditemani langsung oleh tim marketingnya. Pasti kamu sudah pada kenal dengan dia. Oke. Ada Bang Rian. Oke. Halo Bang Rian, apa kabar? Alhamdulillah. Ketemu lagi ya. Betul. Iya, tapi sekarang di Hani Mobilindo ya. Iya. Oke, Bang, kita kan mau update stok terbaru nih. Nah, tolong dibantu Bang ya. Siap. Untuk stoknya nih ada berapa unit Bang di sini Bang? Nah, untuk di Hani Mobilindo ini ada 10 unit. 10 unit. Betul. Oke. Nah, katanya tadi kita ngobrol-ngobrol banyak banget promonya nih. Ada apa aja nih Bang? Nah, ada promo tanpa DP, ada cashback, ada voucher tol, dan dapat kulkas dan TV. Kulkas sama TV? Betul. Beneran ini? Beneran. Buat lebaran kali kulkas? Itu THR dari Hani Mobilindo. THR? THR dari Mobilindo. Wih, buat teman-teman Mangacir nih, kamu beli mobil di sini, kamu dapat THR, ya nggak? Betul. Mangacir yang nonton di sini, belum dapat. Nanti kita minta sama Haninya ya. Siap. Oke Bang, kalau yang belum tahu nih Bang, alamat di sini di mana Bang ya? Nah, alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 168. Ya. Patokannya di sebelah Klinik Kubeta. Oke, siap. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi Bang. Nah, untuk nomor telepon saya di 0812 1824 4429. Ready 24 jam. Kecuali tidur. Kecuali tidur, kecuali dilayanin tidur. Ya, kalau masih melek langsung balas saja. Siap. Untuk akun media sosialnya ada Bang? Nah, untuk akun TikToknya di Google Gudang Mobil Bekas. Gudang Mobil Bekas. Ya, dan untuk snack videonya di Gudang Mobil Bekas juga. Wih, banyak banget ya akunnya ya. Itu jualan mobil semua? Jualan mobil semua. Oke, bukan jualan yang lain ya. Jualan janda pirang. Jangan dibeli, maksiat. Boleh, gas, gas, gas. Kalau kita lanjut nih. Siap. Kita mulai. Kita mulai. Oke, dan buat teman-teman seperti biasa, tidak bosan-bosannya ya. Untuk kamu yang baru aja nemuin video ini dan baru aja gabung, yuk kita sedekah subscribe dulu ya, karena sedekah itu ibadah, dapat pahala ya. Siap. Jangan cuma nonton, kamu harus subscribe biar informasi di dalam videonya dapat, pahalanya juga dapat. Betul. Ayo kita mulai ya Bang, dari mana nih, dari sana ya. Nah. Oke, siap. Oke. Nah, untuk mobil pertama nih, ada mobil apa nih? Nah, kita punya Honda Accord nih, tahun 2010, Bang Acir. Nah, ini untuk transmisinya Matic. Matic. Tangan pertama dari baru juga. Tangan pertama dari baru? Iya. Wih, untuk kilometer gimana? Kilometer di 86.000. Masih rendah ya? Masih rendah. Maaf, tahun berapa tadi? 2010. 2010, masih rendah banget kilometer masih segitu. Kalau untuk pajak gimana, hidup kah? Pajak hidup. Untuk keseluruhannya hidup semua berarti di sini? Keseluruhannya hidup. Berarti jaminan pajak hidup ya? Iya. Jadi pajaknya nggak kita tanya lagi ya? Betul. Oke, siap. Nah, kalau untuk harga nih gimana? Nah, harganya saya buka di 140 dah. 140? Ya. Apa nggak kemahalan segitu? Nego boleh. Oh, di nego nih. Turunin lah, jangan kemahalan. Mau nego berapa? Nego berapa nih jadinya nih? 135 plus TV deh. Masih kemahalan kayaknya. 135 aja. Plus TV. Plus TV. Plus TV Android. Udah segitu aja nih, gak bisa turun nih. Iya. Kalau yang untuk dapat TV cuma unit ini aja atau semua nih?
Ada beberapa unit yang lain. Ada beberapa unit. Oke, berarti ini udah diturun harga, dapat TV ya? Iya, siap. Khusus yang ini belum. Yang ini belum. Nah, untuk paket kreditnya nih, gimana nih? Nah, paket kreditnya DP 18 juta aja, Bang. 18 juta. Iya. Apa enggak kemahalan 18 juta? Boleh dinego deh. Berapa dong? Turunin lagi lah. 17 dah, 17. 17. Masih mahal kayaknya. 15 dah, 15. 15. Ya, benerannya 15 nih. 15 juta dah. Oke, siap 15 juta. Kalau untuk angsurannya? Angsurannya di 39. 39. Selama berapa lama nih? 47 bulan. 47 kali. Ya. Oke, siap. Kalau untuk mobil selanjutnya? Nah, kita ada Picanto nih tahun 2006. Transmisinya Matic. Jarang-jarang nih, Bang nih. Jarang ada ya? Jarang ada. Mobil antik sekarang ya? Iya. Widih, kalau untuk kilometernya gimana? Kilometer di 100 ribuan lah. 100 ribuan? Iya. Untuk pajak? Untuk pajak? Untuk pajak, paling-paling lah, paling-paling. Oh, tadi udah kita bilang ya, untuk pajak hidup semua ya? Iya. Oke, siap. Kalau untuk kondisi mobil gimana? Oh, ini sangat rawat. Tinggal gas aja. Tinggal gas aja? Tinggal gas aja. Siap pakai mudik ya? Siap pakai mudik. Untuk harga gimana? Harga murah, Bang. 60-an aja. 60 juta? 60 jutaan aja. Kayaknya masih kemahalan 60 juta. Masih bisa turun kali. Sebenarnya saya buka di 63 nih, Bang. Iya. Nah, untuk paket sekarang nih, paket lebaran. Paket lebaran. 59. 59. Masih 59. Mahal kali ya. Pokoknya kalau ada yang minat langsung cek unit aja. Di 59 nih. 59. Udah gak usah kurang lagi. Cek unit dulu lah. Aduh, kacau nih. Untuk paket kreditnya gimana? Paket kredit masih hitung-hitung lah. Masih dihitungin? Iya. Oh, jadi belum masuk ke hitungannya ya? Betul, karena mobilnya masih baru banget dapet. Baru masuk ya? Betul. Oke, siap. Ke mobil selanjutnya. Nah, kalau untuk pengiriman luar kota gimana, Bang? Nah, untuk pengiriman luar kota kita ada kerjasama sama vendor. Vendor? Iya, nanti dengan ketentuan yang berlaku bisa kita musyawarahkan di showroom aja, Bang. Oh gitu, udah ada rekanan ya? Udah ada rekanan. Oke, siap. Ini ada mobil apa nih? Ya, siap. Ini kita ada Yaris nih, 2016. 2016? Iya. Untuk kondisi gimana? Kayaknya masih mulus banget nih kayaknya. Ini tangan pertama dari baru nih, Bang. Tangan pertama dari baru? Tangan pertama dari baru. Untuk siapa? Kilometer gimana? Kilometernya 74.000. 74.000, gila, masih rendah ya. Iya. Nah, untuk harganya, Bang, berapa nih, Bang? Harganya 179 juta, udah paling murah, Bang. Udah paling murah? Udah paling murah. Beneran ini? Boleh dicek di toko sebelah. Udah paling murah pokoknya. Masih bisa kurang kali? Kurangin lagi dah, masih kemahalan segitu. Karena promo THR lebaran. THR lebaran. Ani Mobil Indo nih aneh kasih deh di 75. 75. Ah, masih mahal kayaknya. 75 plus kulkas 2 pintu loh. Wah, beneran? Serius? Double kulkas. Plus kulkas 2 pintu. 2 pintu? Yes. 2 pintu beneran? Yes. Yang ada jendelanya enggak? Plus AC, dingin pula. Plus AC. Iya, plus AC. Jadi dapat apa nih? Dapat kulkas 175 juta dapat kulkas 2 pintu, Bang. Ah, sama AC. Sama. Kulkasnya ada AC-nya. Oh gitu, kira sama AC-nya juga. Kaget saya. Kalau untuk harga tadi berapa? 179. Ya, dapat diturunin jadi berapa? 175. Dapat kulkas ya? Dapat kulkas. Oke, siap. Nah, kalau untuk paket kreditnya gimana? Untuk paket kreditnya DP 5 juta. DP 5 juta? Iya. Masa sih? 5 juta kayaknya kemahalan deh. 5 juta udah paling murah itu. 5 juta. Kurangin lagi lah, jangan segitu. Gak usah pakai DP deh. Gak usah pakai DP. Gak usah pakai DP. Beneran nih. Gak usah pakai DP. Gak usah pakai DP. Gak usah pakai DP. Mantep dong, udah gak pakai DP. Dapet kulkas lagi ya. Iya. Ada cashback kali. Jangan, udah plus kulkas 2 pintu soalnya. Jangan ya. Jangan. Paket kreditnya gimana? Nah, untuk kreditnya tanpa DP nih ya. Iya. Asuran sekitar 5 jutaan lah. Segitu. Ya. Oh, berapa lama nih? Sekitar 5 tahunan. Oke, siap. Kalau untuk kondisi Pak jangan ditanya ya. Untuk kondisi mobil udah siap ini ya. Aja. Oke, siap. Mobil selanjutnya. Kita lewat sini saja.
Iya, ada mobil apa nih bang? Nah, ini ada Innova nih. Ada Innova? Innova 2004. 2004? Widih, masih mulus banget ya. Mulus, ini udah siap-siap mudik nih. Siap mudik, siap bawa keluarga ya. Siap keluar kota. Mantap. Kalau untuk kondisinya gimana? Tinggal gasken lah pokoknya. Tinggal gasken, nggak ada PR. Nggak ada PR. Ah, kalau untuk mobil gini ada garansinya nggak sih? Nah, pokoknya garansi dan transmisi itu ketentuan yang berlaku. Kita musyawarahkan di showroom lah. Ada syaratnya ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau untuk harga gimana? Harganya murah, Bang. Murah. Semurah apa nih? 100 juta. 100 juta. Bulet apa kasih harga? Jangan bulet-bulet lah buat teman-teman mengacir nih. Kasih murah lagi lah. 95 bungkus dah. Ah, kasih kepala 95. 95 bungkus sudah. 95 masih kemalan. Kurangin lagi lah. Take unit dah. Mentok segitu ya. Mentok segitu. Udah gak bisa dikurangin ya. Oke siap. Kalau untuk kilometernya? Untuk kilometernya 100 ribuan. 100 ribuan masih rendah. Kalau untuk paket kreditnya? Nah, karena mobilnya tahun 2004, kita harus negosiasi dulu ke pihak leasing. Oh gitu. Ya. Jadi khusus yang ini belum ada? Belum ada. Karena baru masuk ya? Betul. Jadi tinggal nunggu konfirmasi dari pihak leasing untuk hitung-hitungannya ya? Betul. Oke siap. Mobil selanjutnya? Nah, selanjutnya kita Terios TX, ETS sorry, TX Extra tahun 2015. Iya. Untuk kilometernya? Kilometernya baru 88.000. Oh siap. Kalau untuk kondisinya gimana nih? Untuk kondisi siap pakai lah, yang siap pakai siap mudik lah ya. Siap mudik. Nah harga nih, jangan lu kasih mahal lah, malas gua lah kalau mal-mal konten di sini lah. Udah, pokoknya di Animobil Indo itu harga udah paling termurah di Sepulau Jawa lah. Wah, pokoknya. Sepulau Jawa ya, Senusantara ya. Senusantara. Sejagat YouTube nggak? Sejagat YouTube deh. Udah paling murah pokoknya. Udah paling murah. Dikasih harga berapa nih? 143 aja. 143. Wah, mahal banget. Kasih murah dikit lah. Tik Bang, 2015 loh udah harga segitu. Ya masih mahal itu. Kalau buat teman-teman mengacir kasih murah lagi lah, turunin dikit lah. 140 dah. 140 masih mahal kayaknya. 140 kalau masih mau nego boleh datang langsung ke showroom. Oke siap, jadi nego langsung ke sini ya. Betul. Nego langsung ke showroom, jadi biar nggak ada dusta di antara kita. Betul. Jadi mengacir di sini cuma sekedar nego sedapatnya aja ya. Ya. Kalau untuk lebih dari itu kamu nego sendiri ya, biar nggak ada dusta ya. Siap. Oke siap. Kalau untuk paket kreditnya gimana nih? Nah untuk paket kreditnya, karena mobilnya baru banget datang nih tadi pagi, masih kita hitung-hitung dulu lah ya. Masih dihitung dulu? Ya. Oke siap, jadi untuk paket kreditnya belum ada ya? Ya, boleh cek unit aja langsung. Oke siap, kalau kamu mau beli cash langsung dikasih ya. Siap. Kalau untuk kreditnya belum ada. Oke siap. Mobil selanjutnya? Nah, ini juga mobil istimewa nih Bang. Istimewa. Yang pertama dari baru. Dari baru. Kunci masih dua. Masih dua. KTP bisa pinjam. KTP bisa pinjam. Iya. Pintu masih dua pintu. Ini mobil super cup. Enggak, maksudnya pintunya masih dua ya, belum nambah ya. Pintunya masih dua. Untuk kondisinya gimana? Nah, untuk kondisi udah siap pakai yang pasti. Tulang-tulang aman. Bak juga aman. Aman. Bannya masih tebal. Rangka aman. Dijamin bekas tebak, bekas tabrak dan bekas banjir. Dijamin bekas tabrak, bukan bekas tabrak. Aduh, kita di pinggir jalan agak berisik ya, jadi agak kurang kedenger ya, harus teriak-teriak ya. Mohon maaf banget ya buat teman-teman ya. Kalau untuk kirinya gimana hidup? Kiri hidup. Kiri hidup, pajak hidup ya. Kalau speedo jangan ditanya ya. Iya, kilometer 63.000 Bang. Wah, masih rendah dong berarti? Sangat-sangat rendah. Wih, nah kalau gitu untuk harganya gimana nih? Harga udah kasih murah dah. Kasih murah? Murahnya segimana nih? Cepet 3. Kalo... Cepet 3? Iya. Ah, masih mahal itu. Harus murah lah buat teman-teman mengacir. Cepet 2 dah. Cepet 2 dah. Ah, masih mahal.
Udah 99 juta plus cashback 2 juta. Wah, beneran? Serius? Cashback 2 juta. Iya, dapat THR 2 juta dari Arimo Milindo kan? Masih ini kali, masih kurang kali 2 juta mah. Udah, pokoknya cek unit aja langsung. Untuk paket kreditnya gimana? Nah, untuk paket kredit tanpa DP nih. Tanpa DP? Tanpa DP. Dapat apa nih? Dapat kulkas lagi nggak? Tadi dapat cashback 2 juta. Oh, 2 juta ya kalau kulkas nggak ya? Iya. Widih, udah dapat mobilnya, nggak pakai DP, dapat duit pula ya? Betul. Kalau untuk cashback kayak gitu, berupa voucher apa uang cash? Nah, kita juga lagi ada promo THR nih dari Ari Mobilindo. Dapat voucher tol. Wah, dapat voucher tol? Iya, 500.000. 500.000 berarti tambahan selain 2 juta tadi ya. Betul. Kalau 2 juta tadi maaf cash ya atau voucher? Kalau cash dapat cashback 2 juta. Ya, maksudnya 2 juta itu berupa uang apa berupa ini? Berupa voucher? Uang. Berupa uang cash berupa ya. Uang cash. Oke, siap. Nah, kalau kredit dapat voucher tol. Voucher tol. Iya. Oke, siap. Jadi tambahan ya. Tambahan. Oke, untuk paket kreditnya gimana? Untuk paket kreditnya tanpa DP dah. Tanpa DP. Tanpa DP. Beneran? Pakai DP dah, pakai DP. Jangan pakai DP, udah. Pakai DP dah. Udah enggak usah pakai DP, bawa pulang dah mobilnya dah. Jadi enggak usah pakai DP ya. Enggak usah pakai DP. Oh, oke, siap. Kalau untuk paketnya gimana? Paket kredit. Angsurannya di 3,6 4 tahun. 4 tahun. Oke, siap. Kalau untuk kondisi udah baik semua, berarti kalau untuk pengiriman luar kota gimana kalau mobil gini? Kita bisa musyawarahkan nih, Saru. Musyawarahkan sambil ngopi ya. Sambil ngopi kita. Walaupun bulan puasa gini ya. Betul. Maksudnya pas buka puasa. Oh, pas buka puasa enggak apa-apa kali siang-siang buka mah. Oke, siap. Kita ke mobil selanjutnya. Mobil selanjutnya. Mobil selanjutnya ada mobil apa? Nah, ini kita ada Grand Livina nih yang Grand awal. Livina. Iya. Tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Betul. Oke, siap. Manual atau otomatis? Manual. Untuk transmisinya manual. Kalau untuk kondisi? Untuk kondisi udah siap pakai lah pastinya. Udah siap pakai. Iya. Oke, siap. Untuk kilometernya? Untuk kilometernya di 81.000. 81.000. Betul. Nah, kalau untuk kondisi mobilnya gimana? Pokoknya mobil terawat, bebas asap rokok nih. Bebas asap rokok. Bebas asap rokok pokoknya ya. Baru ada ini ya. Iya, bebas asap rokok. Dijamin wangi. Dijamin pokoknya. Wangi ya, licin ya. Licin pokoknya. Kalau untuk ini harganya gimana? Untuk harga cash nih. Cepet 3 dah. Ah, masih mahal itu segitu. Jangan dimahal-mahalin lah buat teman-teman ngacir lah. Pokoknya di Mobilindo paling murah sepulau Jawa. Jagat YouTube ya. Kurangin lah, jangan segitulah buat teman-teman ini. Karena kita lagi bagi-bagi THR udah 99 juta dah. 99 juta. 99 juta bungkus dah udah. Udah mentok nih, udah enggak bisa lagi apa? Cek unit aja. Cek unit aja. Oke, siap. Untuk paket kreditnya gimana? Untuk paket kredit. Nah, untuk paket kreditnya nih gimana nih? Udah paling murah nih, Livina DP 20 juta. Apaan 20 juta murah? 20 juta mahal. Udah, lo. Udah paling murah itu, Bang. Kurangin lah, jangan 20 juta lah. Orang lebaran kan mau pada mudik nih, butuh duit. Ya, murahin lah DP-nya. 18 deh, 18. 18, masih mahal itu. Udah deh, paket lebaran deh ya. DP 15, angsuran 3290. Masih bisa kali kurang lagi. Oh, cek unit aja langsung. Udah mentok segitu ya? Udah mentok segitu. Oke, tadi cicilan berapa, maaf? 3920. 3920, berapa lama? 3920 apa 2920? Udah datang aja langsung cek unit aja. Bingung dia barangnya baru masuk. Barang baru masuk, hitungannya belum ada ya. Oke, siap. Kalau gitu ke mobil selanjutnya aja. Siap. Oke, kalau kamu minat sama mobil ini, ntar tinggal di screenshot aja ya. Screenshot, tinggal kirim ke abangnya, nomor WA. Jadi kamu tinggal tanya-tanya di situ ya. Betul. Oke, siap. Mobil selanjutnya ada mobil apa nih? Nah, ini kita ada Evalia nih, Bang. Ya. Tahun 2013. Oke. Transmisinya manual. Manual. Iya. Untuk pajaknya hidup pokoknya. Hidup. Kilometer? Untuk kilometernya 81.000. 81.000. Untuk kondisinya? Untuk kondisi udah siap tempur mobil nih. Siap tempur. Siap. Siap mudik jauh ya. Siap mudik.
siap tempur pokoknya. Nah kalau untuk harga gimana? Untuk harganya mau udah paling murah dah kita kasih dah 95. 95 mahal ya. Amat segitu udah paling murah bang, kurangin lah gak usah mahal-mahal sama temen mengacir nih. 93 dah, 93 ah masih mahal segitu. Kurangin lagi 90 bungkus dah. 90 bungkus beneran udah mentok nih, udah mentok 90 bungkus dah. Kalau emang serius cek unit aja. Oke siap, nanti kita kurang-kurangin dikit dah. Kalau untuk paket kreditnya gimana? Untuk paket kreditnya DP 15. DP 15? Iya 15 15 mobil juta. Tahun segini 15 lah, jangan lah kurangin lagi lah. Udah, paket kreditnya DP 10 juta aja udah. 10 juta. 10 juta aja. Beneran ini. Neko-neko lagi dah. Kalau angsurannya gimana? Untuk angsurannya udah paling murah banget, 2.650 kali 47 bulan. Oke, siap. Kita ke mobil selanjutnya. Ada mobil apa ini? Nah, ini kita punya RAS nih, Bang. RAS tipe apa nih? Untuk tipenya TRD, Bang. TRD, Matic. Betul, manual. Betul, Matic transmisinya. Kalau untuk kilometernya? Untuk kilometer RAS. Sebentar, untuk kilometernya di 67.000. Okay, rendah banget. Oke, masih rendah banget. Kalau iya. Untuk, nah, untuk harganya nih. Harga udah paling murah dah pokoknya di Animobilindo tuh. Murahnya segimana nih? 205 dah. Alah, 205 mahal amat. Mau jualan apa nih? Boleh dicek di toko sebelah, Bang. Harganya pasti lebih mahal daripada Animobilindo. Kurangin lagi lah, jangan segitulah, jangan mahal-mahal buat teman mengacir nih. Aduh, 199 bungkus dah. Masih kemahalan. Udah paling murah pokoknya. 10 Jawa dah. Kurangin lagi lah dikit lah biar jadi nih. Cek unit, cek unit. Cek unit. Oke, siap. Untuk paket kreditnya gimana? Nah, untuk paket kreditnya DP 5 20 juta aja. 20 juta mahal lama DP. DP 20 udah paling murah. Angsuran 5 juta. Kurangin lagi lah DP-nya. Cek unit dah. Cek unit. Waduh. Dijamin nih mobil istimewa. Mobil istimewa. Tangan pertama dari baru nih. Masih full ori dalamnya ya. Full ori. Oke, siap. Ada mobil terakhir nih. Nah, mobil terakhir kita ada Nissan X-Trail nih. X-Trail tahun ya. Berapa? Tahun 2010. 2010. Iya, betul. Untuk kilometernya? Untuk kilometernya 100 ribuan. 100 ribuan pajak hidup ya. Pajak ya. Cek unit dah, langsung dah. Untuk kondisinya gimana? Udah siap pakai yang pastinya ya. Udah siap pakai. Betul. Udah lolos inspeksi semua ya? Iya. Kita sudah ada sertifikatnya lolos inspeksi ya. Betul. Oke, siap. Kalau untuk harga gimana? 120 juta udah kita kasih paling murah tuh. Aduh, terus segitu masih mahal tahun segitu. Masih mahal, masih murah lah. Udah paling murah tuh 120 juta. Kurangin lagi lah dari segitulah buat teman mengacir nih di rumah nih. Deh, paket lebaran deh. Paket lebaran. Paket THR lebaran 115 juta gaskeun. Udah mentok nih segitu. Nah, bungkus dah pokoknya. Kalau untuk paket kreditnya gimana? Untuk paket kredit DP 18 juta aja nih. 18 juta. 18 masih juta. Masih mahal 18 juta, kurangin lagi lah. Dah, kita kurangin 3 juta dah. 3 juta. 3 juta doang. DP 15 jadinya. Oke, siap. Kalau untuk angsurannya gimana? Angsurannya 3,3, Bang. 3,3. Iya. Selama berapa lama? 47 bulan. Oke, siap. Jadi ini mobil terakhir ya? Iya. Oke, kalau gitu mobil terakhir. Nah, untuk video kali ini sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang berminat dengan mobilnya apa di sini, tinggal seperti biasa di screenshot unitnya apa dikirim ke Bang Rian ya. Betul. Untuk informasi apapun terkait mobilnya, tapi jangan lupa di subscribe dulu baru dikirim ya, jangan di screenshot dulu baru dikirim, subscribe-nya enggak ya. Betul ya, Bang, ya? Di subscribe dulu baru dikirim, tanya unitnya apa, kalau enggak gitu enggak bakal dilayani sama Bang Rian ya, Bang ya. Iya. Oke. Oke, kalau misalnya ada informasi yang dari kita yang dijelaskan tadi ada yang kelewat, ada yang kurang jelas, udah langsung tanya-tanya langsung ke Bang Rian ya. Betul. Tinggal di WA aja ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih banget ya sudah mau menyaksikan videonya dari awal. Sampai ketemu di
video selanjutnya. Dadah.